Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, tim Ajat Channel. Pada hari ini kami akan berbagi tips kembali, yaitu mengenai sesuatu yang mungkin bisa dikatakan jarang sekali dialami oleh semua orang. Tapi di zaman canggih seperti ini, banyak yang sudah memiliki teknologi-teknologi yang canggih seperti komputer. Komputer biasanya ada keyboardnya, baik itu PC ataupun laptop. Nah, biasanya di keyboard itu disarangi oleh semut. Kalau kita tidak teliti dan kita meletakkannya sembarangan, itu bisa menjadi sarang semut dan bisa menjadi sarang semut dia bertelur di situ. Berkembang biak di situ dan menghasilkan akhirnya nanti kita yang dirugikan, keyboardnya akan menjadi rusak. Ketika kita mengalami itu, ayo segera langsung dibongkar keyboardnya itu. Berikut kami perlihatkan video tentang cara membuka keyboard yang sudah disarangi oleh semut yang ekstrim. Mungkin kalian penasaran? Penasaran-penasaran kalian, ya langsung saja saya perlihatkan videonya. Keyboard itu ada lubang yang dijadikan semut untuk tempat masuk dan keluarnya. Nah, di situ kita harapkan tidak terlalu mengusik semutnya. Apabila terlalu terusik, maka semutnya akan berhamburan dan kita susah untuk membuka keyboard. Ketika keyboard sudah dibuka skrupnya secara keseluruhan, kemudian kita congkel secara perlahan, cari celah untuk membuka keyboard tersebut, tapi tetap memperhatikan jangan sampai semutnya berhamburan. Pinak di situ. Jadi tetap jaga keyboard kita dari hal seperti itu. Itu salah satu penyebab keyboard kita rusak. Nah, di situ lihat banyak sekali kotoran-kotoran dan telur-telur dari semut yang jujur-jujur menjijikkan itu ya. Wah, 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 wah.
pastikan keyboardnya itu jangan sampai tersisa satu semut pun. Jadi pelan-pelan kita bersihkan biar menggunakan atau memanfaatkan waktu yang panjang. Jika kita membersihkannya, nah itu ada telur yang sudah pasti bisa merusak keyboard kita. Yakin saja bila kita bersihkan, tombol-tombol keyboard itu sudah susah dibersihkan. Nah di sini bisa karet untuk pendorong. Keyboardnya itu harus segera dibersihkan. Kita membersihkannya bisa menggunakan kemoceng maksudnya ya, kemoceng atau kuas. Ketika keyboard itu sudah kita rasa bersih dari semut-semut nakal, langsung pelan-pelan kita kembalikan keyboard tersebut. Tetap perhatikan. Nah di sini kita pasang karet penekan keyboard tadi ya. Pasang dengan teliti. Yakinkan bahwa tombol per tombol itu tidak pas di tempat masing-masing. Kita pasang sama seperti kita membuka tadi ya, secara perlahan. Dan perlu diingat, skrupnya harus terpasang kuat ke keyboard agar keyboard bisa berfungsi dengan maksimal. Nah ya, skrup harus terpasang dengan kuat. Ingat ya, skrup harus terpasang dengan kuat menggunakan obeng. Jangan lupa berikan subscribe dan like.